Apel gerakan pasukan ini dilaksanakan dalam rangka cipta kondisi Kamsel Tip dan Lantas menjelang penggelaran operasi Mantap Berasa 2023 yang akan dilaksanakan selama 14 hari mulai dari tanggal 4 September sampai dengan 17 September yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia dengan tema Kamsel Tip dan Lantas yang kondusif menuju pemilu damai 2024. Dalam pelaksanaan operasi Desa Lawakku 2023 ini ada 7 sasaran prioritas pelanggaran yang meliputi penggunaan handphone saat berkendara, pengendara masih di bawah umur, pengendara dalam pengaruh alkohol, pengendara melebihi kecepatan, pengendara yang melawan arus, dan pengendara yang tidak menggunakan safety belt dan helm keselamatan, serta pengendara yang berboncengan lebih dari 1 orang dan pelanggaran overdimensi dan overloading.